Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cilik Zone. Hari ini tanggal 6 Februari 2022, akan mereview raket bekas yang baru datang. Untuk raket bekas yang baru datang di sini ada Head Instinct MP ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja cek kondisi raketnya. Untuk raket yang pertama, grip warna hitam, kondisinya seperti ini. Ya, tampak dari sampingnya masih bagus, kromatnya masih utuh seperti ini, ada lecet tipis pemakaian wajar ya, tampak dari depan masih bagus juga, dari belakang seperti ini. Oke. Di sini untuk string patternnya 16x19, ini pakai senar hybrid. Kita cek untuk spesifikasi raketnya. Untuk lingkarnya 100 inch, untuk beratnya 300 gram. Kemudian untuk balance-nya 320 mm HL headlight. String patternnya 16x19. Timbang di tangan seperti ini. Kondisi overhaul is good ya, masih bagus ya, untuk ukuran raket second ini masih tergolong bagus 90%. Oke, untuk raket second yang kedua, grip putih ya, kita cek langsung kondisinya seperti ini, tampak dari samping. Oke, masih bagus juga, crewmate-nya masih utuh. Ini biasa di daerah sini lecet pemakaian. Oke, tampak muka dari depan. Ada lecet dikit di bagian situ. Masih bagus juga daerah sini. Untuk overall ini juga sama, masih bagus juga. Ini senarnya bagus ya, pakai top spin cyber blue ya, senarnya empuk nyaman. Oke, sama ya dengan tadi ya, balance di tengah ya. Ini Head Instinct Gripen MP, sama beratnya 300 gram 100 inch. Untuk kondisinya overall is good ya. Baik, bagi teman-teman yang berminat bisa langsung WA di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan nomor WA atau di inbox aja IG saya, prambudi_id. Oke, demikian review singkat raket second yang baru datang pada kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nantikan review raket second selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam bola hijau, ceplas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.